Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel. Buat teman-teman pemula bonsai semuanya, buat teman-teman yang mau mencari bahanan bonsai anting putri yang sudah terprogram buat mame small, seperti ini contohnya. Di sini tersedia, akan saya tunjukkan satu persatu. Yuk buat teman-teman pemula bonsai khususnya yang mau cari bahanan bonsai, tonton videonya sampai selesai. Kita jalan-jalan di galerinya Bang Muji dari Pemalang bagian timur. Ini salah satunya koleksinya anting putri. Banyak, ada puluhan, nanti akan saya tunjukkan satu persatu buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe terlebih dahulu. Bantu channel Mas Pedro agar cepat berkembang. Ya udah, ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Mas Pedro Channel. Ya, nih saya akan memperlihatkan anting putri yang sudah program untuk formalan ya, untuk mami small. Di sini tersedia di galerinya Bang Muji, teman-teman. Nih, anting putri prokar untuk percabangan lanjutan sudah tersedia, tinggal menunggu besar sedikit langsung bisa diarahin. Sama prokar anting putri, karakternya sudah keluar, karakter tuanya batang putih ini, teman-teman. Akarnya masih diumpetin. Kita geser anting putri lagi. Ini sedikit tinggi, teman-teman. Nih, untuk small mami ya, teman-teman ya. Anting putri unput. Mungkin untuk teman-teman semua barangkali ingin melanjutkan, nanti bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Langsung saja di japri, tanya-tanya harga. Biar lebih mesra ya teman-teman ya, langsung japri saja. Prokaran ya teman-teman ya. Untuk percabangan sudah tersedia, sudah terarah. Nih, sudah diarahin juga nih. Prokar anting putri. Kondisinya subur-subur semua teman-teman. Ini bukan barang baru, ini barang sudah dirawat di sini sudah lama, sudah apa ya namanya? Sudah sehat, bener-bener sudah normal. Ini sudah diproses juga di sini, teman-teman. Ada puluhan bahan anting putri, nanti akan saya spillkan satu persatu. Karena naruhnya itu biasanya celimpet-celimpet, teman-teman ya. Tuh, di bawah itu. Bawah itu ada anting putri, akan saya tunjukkan. Namun sebelum ke sana, ini baru dinolkan lagi teman-teman, karena ukurannya terlalu panjang, jadi dibikin bogel sekalian. Prokar anting putri dari Pemalang bagian timur, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, kita cari anting putri lainnya. Ya kan, betul kan, naruhnya itu celimpet-celimpet teman-teman. Nah, ini yang masih panjang, belum dibogelkan teman-teman ya, belum dibogelkan, bukan belum dibugilkan ya teman-teman ya. Bogel-bogel ini, sudah subur-subur semua teman-teman. Ini belum diseleksi tunas teman-teman ya, masih ngebru, masih banyak tunasnya. Ini di sini ada dua, terus di mana lagi akan saya carikan tuh ya kan, di bawah apa namanya, pohon-pohon yang lebih besar teman-teman. Nih, prokaran-prokaran anting putri bogel-bogel tersedia di galerinya Bang Muji dari Pemalang Timur. Kita lanjut. Nih, terlihat teman-temannya jelas ya. Nih, bahkan yang sudah sampai ke percabangan, tinggal merapatkan di perantingan, sudah ada teman-teman. Nanti akan saya spillkan juga buat teman-teman semua, barangkali ingin melanjutkan bisa langsung saja dijapri orangnya. Anting putri. Untuk bahan-bahan mami pun di sini tersedia. Untuk kimeng nanti next video saja akan saya tunjukkan. Sancang juga ada teman-teman ya. Dari sancang prokar sampai yang meliuk-meliuk juga ada, nanti akan saya spillkan buat teman-teman semua. Dan barangkali ingin melanjutkan prosesannya, nanti bisa langsung saja japri, hubungi nomor WA di bawah ini. Nah, tuh kan jejer semua antingnya teman-teman. Anting putri itu luas sampai sana teman-teman, kebunnya lumayan banyak koleksinya. Ini sebenarnya Bang Muji ini salah satu pemula bonsai dari Pemalang Timur yang semangatnya luar biasa sekali teman-teman. Beliau telaten juga untuk perawatannya, dia sudah mulai mengerti, jadi pohon-pohonnya bagus-bagus, super-super subur ya teman-teman ya.
kita cari lagi anding putri lainnya, karena mungkin di setiap bonsai naruhnya itu nggak netep satu di situ semua ya teman-teman ya, naruhnya tetep jelimpet biasa. Kita cari. Nah, ini di sini saya nemu lagi. Nih, deretan yang mami-mami sudah terarah semua teman-temannya. Nih. Sudah subur-subur semua. Nih, prokaran semua, jangan khawatir teman-teman. Nih. Yang ukurannya lebih besar lagi ada. Ini natural teman-teman ya, prokar natural. Ini pun sama, natural. Nih, naruhnya jelimpet teman-teman ya. Ya mungkin diumpetin juga. Subur-subur semua teman-teman. Kita jalan-jalan lagi. Barangkali masih nemu anting putri teman-teman ya. Malah nemunya ada waru teman-teman. Ini warunya juga bagus nih, saya spilkan sedikit. Nah, bagus kan teman-teman ya. Nih, serut-serut juga banyak. Amplas putih. Kita cari anting putri. Nah, ini yang sudah paling asik teman-teman ya. Prokar untuk perantingan tinggal merapatkan saja teman-teman. Keseimbangannya pun hampir seimbang. Sudah mulai maksimal teman-teman ya. Ini sudah bisa dibilang setengah jadi teman-teman ya. Karena untuk rangkanya itu sudah jadi ya. Tinggal merapatkan di perantingan saja. Anting putri dari Pemalang Timur, Bang Muji. Yuk, buat teman-teman yang mau melanjutkan prosesannya bisa hubungi nomor WA di bawah ini, langsung saja japri biar lebih mesra, di telepon juga nggak apa-apa teman-teman ya. Seperti ini prokaran anting putrinya. Oke, itu dia teman-teman untuk sekilas video anting putri proses prokar bahan mami small dari Pemalang Timur. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Pedro Channel. Saya Muhammad Syafiq, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.